Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku nggak mau bahas apa-apa lagi dulu, teman-teman ya, karena ya tau sendiri ya. Di sini kita akan ngebahas soal Discord aku dulu aja ya, teman-teman ya. Jadi banyak dari teman-teman nih ya yang nanyain aku di Discord juga penuh. Penuh dengan perjuangan, bukan perjuangan sih istilahnya ya, penuh dengan namanya, "Bang, link DC-nya genteng kemana bang? Bang, link-nya powerku yang mana bang?" Di DC-ku penuh banget teman-temannya. Di Discord aku tuh penuh banget yang ngechat dan terus banyak stealer-nya. Gua kesel juga ya. Gua memang gak pantauin teman-temannya. Henry gak pantauin. Ternyata banyak banget ya yang yang nge-spam. Bukan nge-spam ya, nge-spam lah ya intinya. Yang nge-spam link gitu ya. Link fake gitu atau link stealer lah ya. "Bang, aku nggak bisa masuk ke Discordnya Pekuy. Di sini aku udah kasih dua linknya, teman-temannya, yang dimana ada Genta dan juga ada Powerkuy. Dan kalian tiga pilih aja salah satunya. Kalau misalnya kalian terkena ban, ya mungkin kalian udah terjadi hal konyol ya sama Pekuy atau Bang Gentanya. Seperti yang Hendrik lakuin yang ini. Tuh, ya. Hendrik nggak bisa lagi join ke si Powerkuynya. Kenapa? Kenapa? Ya itu tadi di ban, Hendry di ban dan itu di ban permanen teman-teman ya, nggak bisa Hendry masuk lagi kembali. Ya udahlah, nikmatin fitur aja ya, kita di ban permanen teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini Hendry mau jelasin kalian, stop stealer, stop kalian menculik, curi file-file mereka ini ya teman-teman ya. Kenapa kalian nggak bikin cheat sendiri gitu? Padahal bikin sorcer atau bikin cheat di Grotopia itu lebih gampang teman-teman ya. Kalian menggunakan cheat engine aja, kalian udah bisa. Bermodal cheat engine aja masih bisa ditembus. Jujur Henry juga kalau sebelum mereka setelah mereka hadir, Henry mencoba belajar-belajar ngehack gimana cara bikin cheatnya, gimana cara bikin ininya, fiturnya udah Henry jelasin di video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Udah Henry jelasin di video sebelumnya. Dan juga Henry udah taroin link-linknya nih. Udah Henry perbaruin, kalian cek aja di deskripsi aku ya, di deskripsinya Bang Henry. Itu sudah lengkap ya di situ, spesifikasi komputernya Henry udah Henry taro. Dan di situ udah juga Henry kasih link Discordnya Genta sama Powerkuy. Dah, kalian bisa dipilih-pilih aja di situ ya, tinggal masuk. Kalau misalnya nggak bisa masuk ya udah dem. Dan ada Discord aku juga di situ dan kalian bisa masuk ya. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-temannya aku cuman mau bahas aja, kalau kalian males banget yang ngebaca ya, udah banyak banget di Discord aku yang di sini yang nge-steller ya. Ini jujuran aja nih. Nah, nih kayak gini nih ya. Tuh. Ya. Seperti inilah teman-temannya. Ini ini ya. Ini pada ngapain nih ya? Henry gak ngerti juga. Ini mainin bot gitu ya. Ya intinya itulah ya, mainin bot terus. Gak ngerti juga aku ya. Tuh. Ini banyak yang ya iseng gitu lah ya. Jadi Henry hiddenin teman-temannya tuh. Banyak banget tuh. Tuh. Banyak banget. Ini pada malas semua nih nih. Maki Genta udah cukup cuma 10k tuh, bener. Gue traktir beli 10k tuh. Nah, sel akun support ini banyak banget ya. Tuh. Pakai ada Instagram gak sih tuh? Ditanya enggak tuh? Instagram aja ditanya gitu, enggak ada. Tuh, ini banyak banget yang nanyain aku soal ini. "Bang, ada link Genta enggak tuh?" Nanyain loh. "Ada link Pekuy atau Genta enggak tuh, aman atau enggak real pembuatan cheat-nya?" Ya di sini di Anomet. Nah, kalau untuk pembuatan aman atau enggaknya, ya kalau namanya cheater ya tetap inilah, tetap kena lah gitu ya, tetap kena cheater. Kalau cheater tuh kena banned tuh udah biasa lah ya. Tuh. Nah, scammer 1 DL gitu kan. Aduh. Udahlah, yang tadi bilang cukuplah teman-teman ya. Tuh, kalian cukup aja teman-teman ya, cukup tuh. Udah Henry taruh tuh. Nah, "Bang, aku kenapa nggak bisa masuk?" Ya di banned lah nih. Di banned dia teman-teman tuh, di banned. Jadi banned sama kayak Bang Henry di banned gitu. Ya udah, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada
Beku ya udah masuk ke Genta aja karena Genta udah update lagi, teman-teman. Udah, ini doang sih yang ini cuman bahas ya, teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi teman-teman ya yang udah nonton video ini, mohon nian dibaca, wey. Dibaca rules orang tuh, udah ada notifnya ini, udah gua kasih juga nih ya. Nih, ya. Capek-capek orang buat, kalian tinggal, ya itulah pokoknya ya, orang capek, kalian tinggal mau minta gampangnya aja, simpelnya aja, link bang, yang update nya bang, yang mana bang? Kau tanya bang Genta aja lah, gak usah tanya aku ya. Kalau masalah link downloadnya di mana bang? Tanya bang Genta, jangan tanyakan ke saya tidak tahu apa-apa di sini ya, saya hanya mengetahukan apa yang saya ingin berbagi ke kalian, informasi-informasi mungkin ya, informasinya yang tentang Genta update terbarunya kayak gimana, terus ya fiturnya apa aja ya, udah itu aja yang Henry bahas. Kalau selebihnya kayak bang linknya kemana bang, bang link downloadnya di mana bang, bang 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 bang, ujung-ujungnya link ini bocil link nih ya, mencari link, mending kalian nonton bokep aja ya kalau bilang. Kesel gua liatnya ya, link bokep aja kalian download tuh, nggak usah lagi nonton ini, nggak usah lagi download Genta gitu ya. Bermodal 10k apa sih yang jadi permasalahan kalian gitu sekarang? Bang virusan nggak bang? Ditanya virusan, enggak lah ya teman-teman. Ya kalau cheat itu ya ada bang virus ada enggak teman-teman ya. Tapi jujuran aja, Henry selama ini make karena Henry ada antivirus, jadi Henry aman juga ya, ada antivirus yang namanya Avast. Jadi ya itu kalau misalnya ada virus dia bakal auto delete teman-teman. Nah, terus di sini Henry mau bahas juga soal ya itu ya, intinya ngemis link ya. Percuma kalian ngemis link di kolom komentar tuh penuh banget ya soal link bang link, terus ada Stellar juga dateng ngedek-ngedek gitu. Sebenarnya Stellar ini datang dari mana? Ya kalau kalian mau tahu, itu datangnya dari salah satu channel YouTube yang di sebelah. Namanya aku lupa deh namanya, dia tuh Losi Hot apa ya, lupa aku. Dia maling video Bang Henry, terus dia memakai Discord itu ya, Discordnya itu mengarahkan Discordnya dia, terus dibikin-bikinnya lah gitu, lurus-lurusnya atau apanya lah gitu ya, pokoknya apalah banyak banget lah, aku bingung juga gitu. Ya intinya itu aja teman-temannya, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal lanjutin lagi video-video berikutnya, oke? Okay? See you the next time kita di video berikutnya. Bye-bye.